una wea de. Oke guys, kembali lagi ya. Kali ini ada di match 2 pot 1 ya. Match 2 pot 1 ini karena emang udah lengkap. Jadi, oh ini ada MHL yang keluar ya. Ini tolong MHL deh, tolong jangan keluar dulu deh ini soalnya kita mau gas nih. Walaupun waktunya masih 2 menit lagi, tapi kalau emang udah lengkap kita gas aja teman. Ini MHL kenapa keluar nih? Tim MHL, mana tim MHL? Tolong masuk segera. Ini kita nggak bisa gas juga ya dong, soalnya waktunya masih 2 menit lagi nih. Jadi mau nggak mau kita tunggu ya, tolong mengerti. Ini tolong MHL ya, segera masuk. Oh iya, udah masuk nih MHL nih. Oke. Ntar dulu, kita periksa dulu ya. Ini soalnya masih ada 1 menit lagi di sini. Tim 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya. Oke ya guys, karena ini udah lengkap, jadi langsung aja kita gas ya. Oke guys, welcome back to my channel Andi Kanvas. Sekali lagi saya ingetin. Kalau kalian mau top up, langsung aja top up di Uto Shop ya. Kalian bisa cek di Instagram juga ada. Kalau mau top up di situ langsung aja. Nah, kalian bisa DM, kalian bisa WA, ada nomornya di situ ya. Uto Shop ini benar-benar sangat terpercaya guys. Di samping murah juga prosesnya sangat cepat, tidak memakan waktu lama. Jadi langsung aja ya guys. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel ini. Dan jangan lupa ya, kalian dukung tim kebanggaan kalian dengan cara like live streaming ini, terus kalian komen jagoan-jagoan tim kalian ya. Oke, kita kembali ke game ya. Kita absen dulu. Kita absen dulu. Di sini ada tim 1 itu ada DRG Dragon Killer 2, tim 2 ada tim 2 nih saya belum hafal nih, sorry aja nih ya. Tim 2 ini ada KC team juga lengkap nih. Tim 3 ada For Fantasy Boot, tim 4 ada SDR ya. Di sini sayang sekali nih satunya mental nih, mungkin karena ada jaringan sih harus main bertiga. Tim 5 di sini juga lengkap nih, ada apa nih tim 5 nih. Aduh maaf ya guys, ini saya belum apa nih. Ada cheese ID. Di sini ada GMC Esport tim 6. Terus tim 7 ada JS Electro X1 Peace. Tim 8 ada BS Basmi Force. Tim 9 ada MHL. Waduh, ini tim 10 ini harus, waduh, langsung ternyata ya tim 10 ini langsung war nih dengan mana nih. Waduh. Ini Glory Chio juga. Wah, mantap sekali nih Glory Chio mengantongi 4 poin kill di borong ya sendirian. Waduh, tapi mereka harus kehilangan satu pemainnya, ada Glory Tayo di sana yang harus kembali ke lobby. Wow, ini Glory Chio ini spektakuler ya. Amazing. Karena sudah mengantongi 4 poin kill sendirian ini ya. Di awal-awal match.
sini tinggal menyisakan Glory Tegar. Di sini ada Glory Akashi, ada Chiyo ya. Rupanya mereka tadi bertemu dengan, waduh sayang sekali, ada Four Fantasy Boot di sini yang harus kembali ke lobby di awal pertandingan. Oke, kita ada KH di sini, KH yang lagi war juga di sini. KH, ada KH di sini yang dua membernya harus terkena clone dan wow di sini KH yang memenangkan pertandingan rupanya ya. Di sini mengantongi 3 poin kill yang harus ada di sini, ada tim SDR ya, SDR yang harus kembali ke lobby rupanya. Sayang sekali ini ya, tim SDR harus kembali ke lobby di awal. Oke, kita kembali ke tim MSG. Di sini tim MSG yang berada di area sentral di sini masih lengkap rupanya, mereka masih looting. Di sini ada tim 11 juga KH yang sudah mengantongi 3 poin kill. Kembali ke tim Glory. Oke, kita kembali ke tim 6. Di sini ada GMC Esports ya yang joget-joget di sini. Waduh, mantap ini, mantau. Di sini ada Ujang, ada Trio, ada Gaming. PK Gaming tim 7 di sini juga masih mengamankan teritorialnya ya. Oke guys, kita saatnya kita baca komen dulu ya. Oke, selamat malam, semangat DRG, ada Suprihatin Atin, semangat DRG, semangat Glory Team. Pot 2 musuhnya ngendok parah, waduh mungkin itu tipe permainan mereka ya guys, itu mungkin tidak barbar gitu. Guys Hunter baru keras-keras, gak bohong apa sih. Khairun Nisa Balkis, bang liatin DRG dong. Iya nanti ya kita liatin DRG. Di sini ada Glory bang, ada Project Gaming, semangat buat MSG, semangat. Oke, kita ke tadi yang request ya, kita langsung kabulkan permintaannya. Kita ke DRG. Di sini ada DRG yang berada di area full low ya. Ada Zing, Riteng, Fry sama Ninja di sini. Semangat Akashi, salam bang dari Kaji Nur. Iya, salam balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke guys, jangan lupa ya kalian bantu like ya. Jangan cuma nonton, kalian bantu like. Bantu like juga, ayo bantu like, bantu like. Di sini ada tim satu yang masih lengkap di sini, DRG ya. Kita ke tim 2 di sini juga masih lengkap. Ada RWB BNA, Next Ryuka, ada Nox Bebek JPN, ada ASF Kasman. Kita beranjak ke tim 5. Di sini ada DBD Ahai, ada Cis DM, ada DBD Skui, ada Cis RF 019. Semangat MHL, iya semangat MHL, kalian sudah disemangatin ya. MSG terobos aja anjing, begini doang lo. Waduh, jangan, tolong jangan toksis di sini ya, dilarang toksis. Oke, tolong komennya yang baik-baik aja, kita saling support. Di sini ada GMC. Oh, rupanya GMC ini menyisakan 2 flyer ya. Aduh, sayang sekali, saya baru lihat nih ada Nestrio yang mengantongi 1 poin kill. Oh, di sini ada Nes Ujang yang udah di hit rupanya. Ada Nes Ujang yang udah nih, mereka ini dengan tim mana ini? Oh, di sini udah
Oh, Nestrio harus terkenokdown dan menyisakan GMC Ujang dan langsung dikejar rupanya ya, di sini langsung dikejar nih. GMC Ujang ini akankah bisa selamat atau harus kembali ke lobi ya tim GMC ini? Di sana udah ada zona juga, rupanya harus berjuang juga melawan zona ya. Waduh, sayang sekali ini rupanya mau tereliminasi nih kayaknya nih. Oh iya, GMC Esports harus tereliminasi dan kembali ke lobi ya. Oke, kita ke tim 9 sih, ada MHL yang sudah mengantongi satu poin king. Di sini ada MHL King Kiki. Glory di sini yang menyisakan dua flyer. Oh, tim 12 ini rupanya MSG tadi ya, yang MSG juga menyisakan satu player, ada Uhti di sini. Uhti yang sudah mengantongi satu poin kill, total 3 poin kill ya di sini. Ada Project Gaming, siap Bang, maaf. Oke, kita maafin, tolong ya jangan toksis deh. Romi Ariadi, ada MSG. Waduh, iya. MSG ini menyisakan satu player ya di sini. Ada Andre Tanjung, ayo DRG Ninja keluarin shurikenmu. Waduh, ada jurus shuriken juga nih rupanya nih yang penggemar Naruto nih. Ada Ahmad Fauji Ihsan Sil dari SDR bodoh. Aduh, jangan begitu dong. Romi Ariadi, semangat bosku MSG. Da Elpiah, semangat kacek tim. Iya, semangat buat kacek tim ya, ini udah disalam-salamin oleh penggemarnya. Ada Ahmad Fauji Isan juga, bego chill. Aduh, nggak boleh ya Bang, jangan saling membuli deh, tolong jangan saling membuli. Kita fair-fairan di sini, jangan saling membuli. Oh, ini MSG rupanya udah ada yang hit ya, udah ketahuan ya posisinya. Kalau kita lihat ini yang harus berusaha melawan zona juga di sini MSG ini. Tapi udah ketahuan, sayang sekali. Akankah MSG ini bisa bertahan di zona? Sejauh ini masih bisa, cuma ayo Glory Team, kenapa tinggal dua orang ini? Wah, kasih semangat aja, mungkin tadi dua temannya tidak bisa diselamatkan ya. Ada Ahmad Irgiansa, semangat MHL. Rangga 808080, semangat buat aku. Iya, semangat juga buat kamu ya. Oh, rupanya ini MSG ini masih bisa selamat ya guys. Coba kita lihat apakah masih bisa selamat melawan zona. Oh, kayaknya sih masih bisa, ini dia masih bisa selamat. Oh, tapi udah dihadang di sana, sayang sekali. MSG harus kembali ke lobi oleh tim mana ini tadi? Oh, di sini ada KH Esport yang sudah mengantongi. Wow, 7 poin kill ya, guys. Aduh. Ini ada Bad Boy, ada MS apa nih? Aduh, enggak kebaca nih. Ada Joker, ada Uli Har RTS sudah mengantongi 7 poin kill ya. Mantap. UP Gaming malah paeh, ya aduh, kenapa kamu ya malah paeh? Ada Setia, semangat yang di sana. Iya, terima kasih, kita selalu semangat di sini buat ngasih yang terbaik buat kalian semua. Ada Sabri, semangat buat masa depanku. Iya, semangat buat masa depannya, semoga masa depannya cerah, amin ya robbal alamin. Rangga, ayo mabar-mabar. Oh, nanti kita mabar-mabar ya. Ada Nadia Saputri, semangat buat Basmi Force. Semangat buat Basmi Force. Oh, di sini ada DBD. DBD yang menyisakan 3 player rupanya. Mereka sedang war ini. Semangat buat Basmi Force, semangat buat kamu, semangat buat cowok aku. Bah.
Iya, semangat buat semuanya ya. DRG masih ada kah? Ada, DRG masih ada full di sini, masih full 4 ya. Kita lihat ke Cheese di sini yang harus berjuang melawan Jona ya. Oh, di sini ada DBD Squee yang harus terknockdown dan ditinggal begitu saja karena tidak memungkinkan untuk di revive ya. Oh, ini DBDA ini masih bisa melakukan perlawanan rupanya walaupun di dalam zona ya. Akankah masih bisa berjuang gitu? Coba kita lihat. Ada Cheese juga di sini yang ayo. Akankah kalian bisa melawan zona? Ada DBD Ahai di sini yang ini rupanya ini DBD ini masih bisa selamat ya, bisa masih bisa ini. Cheese juga masih bisa selamat mereka melawan Jona, tapi sayang sekali udah di hit dari arah atas ya. Oh, di sini ada Nox rupanya ya. Ada Rangga ngopi bang, iya kita lagi ngopi nih dari tadi. Ini udah aus banget nih soalnya nih ngomong terus dari tadi ya. DRG Ninja, keluarkan mata saringanmu. Rangga semangat kerjanya, udah ngopi belum bang? Aduh ini belum ngopi nih, kopinya udah habis bergelas-gelas dari tadi nih. Demi live streaming ini. Oh, di sana rupanya harus terknock down ya. Dari tim mana ini? Dari tim. Oh, dari tim. Bukan, bukan. Di sini gue. Di sini ada tim Glory yang menyisakan dua flyer di sini ya, juga masih bisa bertahan ya terus sejauh ini. Ayo like-nya guys. Iya, langsung aja bantu like ya. Andre Tanjung, terima kasih udah like. Buat teman-teman yang belum like, ayolah bantu like. Ini saya udah kehabisan suara nih guys tadi ngomong dari tadi ya. Aduh. Oke, kita ke tim KH di sini, ada tim KH Esport ya. Yang sudah mengantongi berapa kill ya nanti. Wow, di sana harus terkena knockdown rupanya ada dari Glory masih bisa bertahan ya. Oke guys, aduh saya minum dulu deh. Di sini ada KH Joker yang sudah mengantongi 3 poin kill. Waduh, ini Glory ini harus menyisakan satu player di sini rupanya ya. Sayang sekali. Rupanya mereka perang dengan. Oh, di sini ada DRG. Kita ke DRG ya, DRG. Waduh, nih.
JR Garus galangan satu pemainnya ya. Buka jasa share it suara bang. Bisa aja kamu. Oh boleh, kalau bisa silahkan ganti nih. Suara saya udah habis nih soalnya nih. Wow, ini di sini ada DRG yang sudah dihit-hit ya. DRG ini rupanya 3 lawan 1 ya guys. Ini DRG dengan KH ini ya. Aduh, ini kita ke KH dulu. Akan KH bisa bertahan di sini? Dan wah, KH harus tereliminasi. Selamat buat DRG yang memenangkan pertandingan di match 2 pot 1. Oke guys, kita jeda dulu live-nya, nanti kita lanjut di match 2 pot 2-nya ya. Nih, kita screenshot dulu hasilnya. Oke guys, kita jeda dulu ya.